ini ya guys, ya kita jual guys. Gue pengen tahu nih ya, harga item dari tanda tanya ini kira-kira berapa guys ya? 5.000, oke nice. Ini ya guys, kita jual ya. Dari buka warnet ini guys ya. Nanti kita akan ubah nih ya, semuanya di gaming sebanget semuanya nih ya. Wih, dia kabur guys. Wah, dia kabur. Wah. 600.000 kita dapat. Oke, sekarang kita coba ini kali ya. Kita main loot box kali guys ya. Nah, ini guys ya. Let's go. Kita play. Itu harganya berapa guys? Bentar guys. Itu harganya berapa guys? Mana ya? Keyboard. Selamat siang lagi teman-teman, kembali lagi dengan gue Steve Sandy. Dan pada kali ini kita akan mencoba lagi untuk menjadi kembali petualangan kita untuk membuat dari warnet simulator ini ya. Yang dimana waktu itu kita sudah coba ya untuk membangun beberapa tempat warnet yang sekiranya oke banget lah ya. Masih awal-awal gitu lah ya, masih kayak low budget atau low end gitu lah ya. Masih PC-PC kentang. Oke, jadi kita akan coba lanjut kembali kira-kira ada kejadian apa aja guys ya di episode kali ini ya. Yang kemarin itu kita udah ketemu banyak banget tuh kejadian, ada di mana ada bomber, ada bocil, dan ada lain-lainnya ya. Oke, kita akan coba aja langsung lanjut. Langsung kita play. Kira-kira apa yang terjadi di episode kali ini, gue juga gak tahu juga sih guys ya. Oke, dan di sini kita udah open lagi ya. Iya, jadi kita udah open. Kira-kira duit kita sekarang udah 50.000 ya. 50.000 lo bayangin, cuman goban doang liat ya. Oke, let's go. Kita mungkin ya, di kali ini kita akan coba buat ini guys ya. Mana nih ya, bentar deh. Oke, kita bakal tunggu pelanggan dulu kali ya. Tunggu ya, kita sampai aja. Oke, ada pelanggan baru guys. Oke, let's go. Berarti di sini kita akan billingnya, kita terima ya pastinya. Cuma ceban. Sedih banget ya, cuma ceban loh. Oke, ini gue baru tau guys, kalau ternyata item-item ini tuh bisa dijual ya ternyata ya. Nanti mungkin gue akan jual ya. Oke, let's go. Di sini ada billingnya, kita akan terima dulu. Oke, mulai rame guys ternyata ya. Ada 1, 2, 3, oke. Oke, let's go. Ini kita terima aja, 600.000 ya. Nice. Oke, dia nonton apa nih ya? Nonton siapa ini guys ya? Minta bahasa saudara nih, kayaknya jangan nih. Gak tau nih siapa nih. Oke, waduh ini nonton apa? Ada CJ. Oh ya, ini by the way, berarti ini gue buatnya ini guys ya, versi anak FPS guys ya, dimana nih layarnya dekat banget ya. Layarnya dekat banget asli. Oke, nah di sini ada yang kurang ya, setahu gue ya. Oh ya, CPU-nya guys ya, CPU-nya kurang nih. Nah di sini mungkin aja nih gue jual aja kali nih guys ya, kayaknya ini nggak penting banget sih kayaknya ya. Ya gue jual aja nih guys ya. Goodbye poster Asia ya. Oke, let's go. Let's go. Nanti gue juga mau itu juga guys ya. Nanti gue mau sewa juga sih. Dapat berapa? Oke. Dapat 10% dari harga barang. Hah? Gak bisa dijual guys. Item ini gak bisa dijual dong. Oh iya, ya itu one net gue dong. Ya, ele. Ada yang berantem guys. Woi. Woi. Waduh bocil. Komputer gue rusak tuh berantakan. Astaga. Oke, let's go. Nah ini ya. Gue akan pasang ini satu di sini. Ini CPU gue mana ada? Bentar guys. Ini ya. Berarti ini emang masih jaga banget ya. Iya guys, masih dijaga banget tempat ini. Oke, ada antidoto, let's go. 600.000 ya. Ini kita mesti jaga banget guys. Jadi kalau misalnya ada suara kayak berantem-berantem gitu, kita langsung mesti ke rumah sih gitu. Mau gak mau ya. Oke, kita sambil cari-cari ya. Siapa tahu ada sesuatu kali guys ya. Ada benang lagi dari rumah Andi. Kayak gak ada lagi ya. Oh iya, gak ada guys. Jadi kita cuman dikasihnya pas lagi gitu doang ya. Pas lagi di awal-awal doang tuh dikasihnya tuh. Oke. Oke, let's go, lanjut. Paling itu aja ya. Paling kita bakalan farming aja sih. Ya. Oh iya, billing. Siap. Terima. Mantap ya, banyak banget itu nih. Ya, ini tinggal CPU-nya belum ya. Sip.
Oke, kita sambil cek sini dulu ya. Kira-kira ada apa guys yang bagus ya? Ada gaji, ada kasino, tapi kayak kasino jangan deh ya. Ada loot box, gua udah rugi tuh. Rugi berapa tuh loot box tuh? Oke, Shopee, Tokopedia, ada warung spesial sama toko dekor. Nah, belum bisa beli apa-apa tapi ya. Ini aduh. Jadi kita mesti tunggu ini ya. Jadi kita mesti tunggu dia nih. Kelar nih. Ya, dikit lagi ya. Kita sambil jaga-jaga lah ya. Sip. Oke, ini misinya tadi. Oke, si bos kita. Ini bosnya nih kayak ini. Tuh kan dia mau ke sini kan? Gua tahu, dia mau ke sini pasti. Ini juga nih. Ini juga nih. Oh, bukan. Berarti ya kalau musuh yang bisa kita tonjok guys itu berarti musuh kita ya. Atau yang mau isengin sama ini wanet nih. Oke. Misi 1 dikit lagi. Kita langsung dapat 600. Oh, mantap. Thank you, Mas. 10.000 ya, lumayan guys ya. 10.000. Nonton Nepo, tapi disensor pokoknya. Ada apa ini? Oke, dikit lagi ya, dikit lagi guys, dikit lagi guys. Mantap. Oke. Rp600.000 guys ya. Satu kali coba guys. GG parah ya. Oke, sekarang udah akan ada Rp600.000 ya. Kita bakalan coba. Tapi gua kurang beli ini ya. Gua mesti beli itu guys. Gua mesti beli apa nih, CPU ya. CPU-nya kurang soalnya. Oke, ya dia di tengah dong. Oke, ini kita terima aja. Rp30.000 lumayan ya. Ini cuma gagal ganti mouse ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu sih. Ganti apa ya, gua lupa. Nanti mungkin kita update bisa kali ya. Kita update guys ya. Oke, ada lagi. Wah, aduh ini yang pakai kursi gaming nih ya. Siap. 500.000. Oke, ini kayak gua jual deh kursinya deh. Ya ini kita jual aja guys ya. Let's go. Kita jual. Wah, banyak bocil nih ya habis pulang sekolah guys. Pulang sekolah bukannya pulang ke rumah malah ke warnet kan ya. Let's go. Hah. Oke, kita sampai situ kali mungkin ya. Oh no, nggak bisa dijual dong. Tunggu ya. Lempar ke sini untuk. Tunggu. Dapat 10% dari harga jual. Oke, kita simpan situ dulu kali ya. Oh, jadi kalau kita kabur baru kejual guys. Ah yes. Oke, berarti lukisan ini kita jual kali ya. Ini bocil. Aduh. Banyak bocil ganggu dong. Oke, 57.000 lumayan. Nice. Ini ya guys ya, kita jual guys. Gue pengen tahu nih ya, harga item dari tanda tanya ini kira-kira berapa guys ya. 500.000, oke nice. Ini ya guys, kita jual ya. Laku gak tuh? Coba ya, nanti kita pake lagi guys ya. Gue gak tahu sih itu bisa dijual gak ya. Bisa dijual gak ya, gue gak tahu sih. Oke, kosong semua, nice. Bisa dijual gak ya item itu? Kayaknya gak bisa deh. Bentar ya. Loh, kok malah kepasang di situ? Nih ya. Nih mas. Wut. Oh, gak bisa dijual guys. Itemnya gak bisa dijual berarti ya itu ya. Oke, okay, billing. Siap, billing. Ini ya. Eh, kok gua tolak? Kabur orang langsung gak tolak. Oke, okay, terima. Salah pencet dong. Oke, okay, ini kita jual ya. Jadi kursi ini kita ganti guys ya. Kita ganti satu-satu kali ya. Nah, kursi ini kita ganti ya, kita jual deh. Oke, kita jual. Let's go. Ini kita ambil ya, Mas. Oke, dadah. Loh. Oke, 10.000 ya. Iya, berarti item ini emang enggak bisa dijual guys, item ini ya. Berarti ini item rahasia, cuma ada di gua doang ya. Kalian mungkin udah dapat belum guys item rahasia itu ya? Kalau gua dapat satu itu kan ya. Oke, kita beli kursi gaming kali ya. Kita beli kursi gaming. Mana tuh kursi? Oh. Ini dulu kali ya. Ini bocil nih ngapain deh. Woi. Aduh, banyak banget bocilnya. Ya, berantakan. Wanat gue berantakan dong. Nih ya, gue pindah sini deh ya. Nih, gue pindah sini deh. Ini gara-gara bocil nih ya. Ya,
Tunggu bentar. Sini satu, monitor satu ya, keyboard satu, sip, ini satu, sini lah ya, sip, kurang CPU, oke CPU gua ini ya, sip, oke nice toh, oke billing, kursi gaming ya, the best. Oke, ini kita terima. 600.000 guys ya, mantap. Oke, ini kita di sini guys ya. Dapat kursi bos, lumayan nih ya. Ini mahal nih kayaknya nih. Oke, let's go di sini satu. Kita beli dulu kali ya guys ya. Kita beli apa ya? Monitor belum bisa ya. Ada meja. Coba guys ya. Gue pengen coba untuk loot box ya. Siapa tuh dapatnya bagus guys ya. Nanti deh, jangan dulu guys. Mana ya? Kayak ini rugi banget sih kalau cuma ceban doang ya, rugi banget sih. Oke, ini bocil. Oh ya, kita beli ini aja kali ya guys ya, kita beli monitor aja deh. Oh belum bisa dong, mahal banget ya, 2,5 loh monitornya. Oke, mouse-nya mahal banget nih mouse-nya. 500.000 mouse-nya. Oke, billing. Terima aja langsung. Ya, kita ramein aja deh dulu ya. Oke, kita ramein dulu deh. Kita beli CPU guys ya. Oke. Habis sendiri ya. Nggak bakal diantrin ya. Semuanya habis nih, serba servis. Oke. Ini ada bocil nih. Ngapain kamu? Oke, ini ya. Let's go. Kita billingnya belum bisa ya. Apa lagi ya yang enak, guys? Coba ya. Duit kita kan 400.000 nih ya. Oh, ini nggak bisa, guys. Gua ngerti sih kasino sih. Takut rugi gitu loh, gua takut banget. Nih, toko dekor nih ya. Penghargaan kantornya dok. Dekor ini kayak penting banget ya sih dekor. Enggak tahu sih ya. Ada pentungan, siap, ada toolbox. Ada Mikasa Blando. Oke, ada orang lagi. Let's go. Nih ya, billingnya ya. Kita terima aja guys ya. Ada lagi ya item guys. Kayaknya ada item rahasia gitu kan. Setiap tahu guys ya. Gue gak tahu sih guys. Apakah ada item rahasia gitu kan ya. Ada bocil. Oke, aman ya semuanya ya. So far so good. Nih mungkin gue akan beli apa ya. Kita beli dulu kali guys ya. Kita beli keyboard, meja mungkin kita beli dulu ya, meja ya. Oke, meja, let's go. Oh my god, ada bomber menyerang. Bentar guys. Terus sini ya. Tadi gue dengar ada suara bomber guys. Oh ini. Satu, dua, tiga. Kena kau. Ada bomber ya. Oh, 45.000. Nice. Oke, nice. Semakin berjaya nih ya. Oke, monitornya nanti kita beli keyboard dulu kali ya. Tuh, kan keyboard ya. Keyboard deh, boleh deh. Kita buka satu lagi kali ya, guys ya. Kita buka satu lagi deh. Oke, ini. Kita taruh sini keyboardnya. Nice. Kayaknya ada yang perlu gue jual deh. Mana ya? Sebenernya guys. Nih mouse ini kita jual kali ya guys ya, mouse-nya. Kalau mouse ini kita jual dapat berapa ya? Loh. Nggak dapat harga lu. Oke, ada Squid Game yang main ya. Nice. Terima. Nice. GG Gaming. Oke, sip. Kita beli apa ya? Kita beli mouse-nya ya. Enggak bisa dong mouse-nya. Ya, ini nanti dulu deh, guys. Belum bisa mouse-nya. Coba sini ya. Enggak kejual dong mouse-nya. Ya udahlah, gua ambil lagi ya.
Nah, kejual mouse ya. Oke, ini gua taruh sini aja deh. Ini gua taruh sini, aman lah ya harusnya. Ya. Oke, billing. 5, oke, nice. Ini ya, berarti kita buat lagi guys ya. Mungkin gua bakal ramein dulu deh mungkin. Berapa menit nih ya? Kita ramein dulu kali ya. Monitor, keyboard, meja. Kita beli mouse-nya ya mungkin ya. Ini ada bocil. Oke, dikit lagi ya. Tinggal berapa lagi guys? Kita dapat tempat item rahasia mungkin ya. Oke, shift di sini. Oke, mouse di sini satu. Woi, bocil. Satu, dua. Oke. Oke, billing ya. Ada lagi orang yang baru. Welcome. Oke, kita terima ya. 25.000 jadi OP wallet nih ya. Ini game by the way menarik banget sih. Kita jadi kayak OP wallet gitu loh. Oke. Iya, harusnya sekarang kita tinggal nunggu aja sebenarnya sih ya. Coba kita sampai jalan-jalan guys, siapa tahu kita ketemu yang rahasia gitu kan. Mungkin di sini ada rahasia guys, di sini mungkin ya. Gua enggak tahu juga sih guys. Cuman gua kayaknya mesti beli ini guys, apa? Satpam ya. Gua perlu banget tuh satpam tuh. Mana nih satpam? Ini ya. Jadi kita mesti cari dulu satpam komplek ya. Mana nih? Oke, di sini billing-nya terima aja langsung semuanya. Oke. Ini ya. Jadi kita mesti cari dia guys ya. Jadi kita mesti kalahin si Bombi sebanyak 16 lagi supaya kita bisa dapetin dia tuh. Jadi kayak ada misinya gitu. Oke, semuanya aman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita beli lagi deh ya. Beruntungnya ada kita dapat ini sih, dikasih gini ya kita ya. Ini berguna banget sih, dikasih langsung dari developernya ya. Lumayan lah ya. Oke, mungkin gue bakalan stop ya videonya ini guys ya. Kalau misalnya udah sampai 20 menit, nanti kita akan lanjutin di episode selanjutnya ya. Dari buka warnet ini guys ya. Nanti kita akan ubah nih ya semuanya di gaming semangat semuanya nih ya. Wih, dia kabur guys. Wah, dia kabur. 600.000 kita dapat. Kabur dong dia. Oke. Berarti emang masih jaga banget ya. Iya, masih jaga banget guys. Oke, 600.000. Jadi kita tunggu lagi ya. Iya, ini perlu banget gue dapet ya. Ini mahal banget sih guys, 10 juta guys harganya. Buat PC ya. Ya ini mau gak mau ya guys ya, kita mesti ini sih guys. Apa? Main ini ya, kita mesti main loot box nih. Biar cepet ya. Oke. Billing kita terima. Oke, kita coba kali ya guys ya. Sekali aja guys ya. Kita coba nih ya. Let's go. Please, 2.5. Di mana guys? Wah, aduh. Rugi banget ya guys ya. Emang itu tidak gitu guys ya. Tidak bagus guys ya. Oke. Kita coba lagi kali guys. Gue penasaran banget sih. Let's go. Bisa lah. Lumayan guys, udah dapat 2 kalinya ya, langsung kaya guys ya. Emang sih ya, teori judi itu emang the best ya. Oke. Coba lagi kali ya. Wah, ini harganya gede banget sih, 50 sih guys ya. Oke, mantap. Semakin rame ya. Kita terima. Oke, sekarang kita coba ini kali ya. Kita main loot box kali guys ya. Nah ini guys ya, let's go, kita play. Itu harganya berapa guys? Bentar guys, itu harganya berapa guys? Mana ya? Keyboard. Oke,
RGB keyboard, guys. Wow. Jadi itu dengan modal segini doang, guys, ya. Jadi modal kita cuma berapa tadi? Modal kita tadi cuman 1,5 dapatnya 2 kalinya, guys, ya. GG gaming parah. Oke, sekarang kita ganti, ya. Jadi yang setup ini kita ganti, guys, ya. Nah, ini kita jual dulu, ya. Mana tadi? Ini, guys, ya. Wow, keyboard RGB, bro. Oke, let's go. Ini kita ganti, ya. Setelah sini dulu. Oke, wah, keyboardnya RGB. Kursinya kursi bos. Apa nih, ya? Monitornya monitor tabung. Monitornya monitor tabung. Nanti kita simpan dulu kali, ya. Oke, let's go. Lumayan lah, ya, gak rugi banget guys. Oke, wah, ini hoki banget sih kali ini, ya. Oke, jadi kira-kira sampai selesai video kali ini, ya. Jadi di sini sudah sampai ke waktunya di yang 20 menit, ya. Nanti kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe, and dadah di video Walnut Simulator selanjutnya, ya. Oke, thank you and dadah. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this.